Last but not least, di sini gue udah ada pedal overdrive dari Adag Audio, Pulse Drive. Sebetulnya pedal ini udah gue review, teman-teman bisa cek di video gue sebelumnya. Yuk kita langsung aja cek soundnya. Gimana? Setelah kita review keempat pedal tadi, mana pedal overdrive yang menurut teman-teman soundnya lebih oke? Jujur kalau gue sih bingung, karena gue suka tube screamer, gue suka karakter blues breaker, gue suka karakter clone, jadi kalau disuruh milih, gue pasti milih empat-empatnya. Semuanya bakal gue masukin ke pedal board gue. Kalau teman-teman? Sekian video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Serta nyalain loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Terima kasih.